Satu unit truk pengangkut kardus yang sedang mengisi muatan terbalik di Pal 7 Kota Jambi. Akibatnya ratusan kardus bekas berserakan di tepi jalan hingga menyebabkan kemacetan. Mobil truk pengangkut kardus dengan nomor polisi BG8830UW terbalik di pinggir jalan Marsda Surya Dharma, kawasan Pal 7 Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Rabu malam. Febri, salah satu saksi mata, mengatakan bahwa kejadian bermula ketika mobil truk tersebut sedang dimuat kardus bekas. Namun karena diparkirkan terlalu di pinggir, mobil malah terbalik ke sisi luar jalan sehingga kardus yang telah disusun di bak truk tumpah berserakan. Beruntung usai mobil truk terbalik, pemilik langsung melakukan evakuasi dengan cepat dengan cara menarik bagian depan mobil dengan mobil lainnya. Terkait kejadian ini jam berapa, Bang? Pengetahuan, Bang? Sekitar jam 9. Jam 9, Bang. Itu kok bisa, Bang? Kronologisnya gimana, Bang? Di parkir terlalu ke pinggir sih. Pas ngangkut barang atau gimana? Pas ngangkut barang. Sebarang kardus. Oh, langsung ambles gitu ya? Iya. Terbaliknya mobil pengangkut kardus ini juga sempat menjadi tontonan masyarakat yang awalnya menduga telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat banyaknya masyarakat yang menonton, kemacetan sampai 1 km sempat terjadi di kawasan ini. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.